Sungguh miris yang dialami Raswidi bersama rekan-rekannya. Di musim pandemi ini, sama sekali tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, baik dari lingkungan sekitar. Padahal lokasi lapak rongsokan yang berada di lingkungan Babakan Seri RT 02 RW 01 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulau Merak dikelilingi kantor BUMD dan kantor kementerian. Berikut wawancara eksklusif Lugasnet sambil berbagi di lokasi lapak. Ya, selamat pagi Kang Rasudi. Pagi Pak. Kita dari Lugasnet mau bincang-bincang sedikit Pak tentang situasi kondisi. Mungkin kalau berkenan. Boleh. Kang Rasudi sudah berapa lama menggulati usaha lapak dan rongsokan ini? 7 tahun lebihan Pak lah. Nah, musim pandemi COVID-19 ini sejauh apa dampak yang Kang Rasudi alami? Parah Pak, sekarang mah tahun-tahun sekarang mah parah. Gak kayak tahun kemarin, agak mending. Sejauh ini apa saja bantuan yang sudah diterima Pak Rasidi? Dari pemerintah, dari instansi, dari lingkungan gitu? Belum ada Pak. Sama sekali belum ada? Belum ada sama sekali. Seharusnya kan pemerintah kan harus ngasih inian Pak. Siap. Apakah pihak pemerintah tidak pernah datang ke tempat ini Pak untuk mendata atau apa gitu? Enggak ada Pak. Kan kita tahu ada bantuan dari Kemensos, dari provinsi, dari kota. Belum ada sejauh ini Pak? Belum ada Pak. Apakah Pak Rasidi KTP-nya KTP di luar Cirebon? KTP Cirebon saya Pak. Cirebon ya? Iya. Tapi sudah lama di sini Pak ya? Tapi sudah lama Pak. Oke, siap. Saat ini soal harga barang, rongsokan mengalami penurunan nggak? Nggak penurunan lagi Pak, turun harga sekarang. Artinya? Artinya nggak kayak dulu, besi kan beli 3.000, 4.000, sekarang mah diterima aja 2.000. Sama jauh ya? Jauh, bukan okay. Jadi artinya harga. Bukan turun, tapi ganti harga? Ganti harga Pak. Wih, luar biasa ini. Nah, kalau kondisi saat ini, kenapa nggak pulang saja Pak? Kalau kondisi saat ini kalau dari pemerintah suruh pulang, mah saya juga pengen pulang. Karena ada larangan itu pulang. Ada larangan. Ini sejauh apa untuk makan, apa untuk kehidupan sehari-hari? Ya, kadang-kadang makan, kadang-kadang beli masak, beli mie, kadang-kadang beli di warung. Apa nih harapan Kang Rasidi kepada pemerintah ini? Suruh mau kerja nggak boleh, suruh ke di rumah aja. Tapi katanya mana? Dari sembako, dari Bapak Permenta, sudah ada. Oke, terima kasih Pak Rasidi ya. Waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dengan kondisi saat ini Pak Rasidi. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ini Pak Rasidi, kita dari Lugasnet ya. Untuk sekedar di channel lah. Ya. Jangan dilihat banyaknya Pak Rasidi. Ya. Demikian laporan Badia Senaga, Lugasnet.